Halo, gue Dandi Henstio. Izinin aku untuk jadi di hari kamu sehari. Dan kemarin kita dapat kiriman surat lagi dari Putu Ayu Tasya Maharani. Dan kita langsung bacain aja cerita dari Putu Ayu. Tasya dipanggil. Aku di sini mau cerita. Mungkin ceritaku random banget. Dari kisah pertemanan, keluarga, percintaan. Jujur aku gak tahu mau mulai dari mana. Nah, jadi di sini aku mau cerita hal yang berhubungan dengan orang-orang terdekat aku. Kenapa ya? Aku tuh kadang ngerasa punya orang-orang terdekat. Terus kadang ngerasa hidupku tuh bener-bener gak punya orang terdekat. Maksudku orang terdekat tuh kayak orang yang bisa aku aja cerita hal-hal random, terus curhat dan segala-galanya. Aku ngerasa orang terdekatku itu yaitu diriku sendiri. Astungkara, orang tuaku masih ada. Terus temen, sahabat juga ada. Cowok doang yang gak ada. Nah, dari mereka-mereka itu, aku sekarang selalu ngerasa takut kalau cerita. Kalau ke ortu sih emang jarang banget cerita hal-hal yang biasa aku curhatin ke teman-teman. Aku tuh sekarang banyak banget perubahan di dalam diriku. Ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Yang negatifnya itu, aku sekarang malas cerita ke sahabat-sahabatku tentang privasi yang gimana dulu aku selalu cerita semua dan sekarang hampir gak pernah. Terus dulu aku merasa takut banget gak punya temen dan takut dimusuhin. Nah, ada juga sisi positifnya, aku ngerasa nyaman dengan diriku yang sekarang. Gak curhat yang berlebihan tentang apapun dan ke siapapun. Kayak ngebatasin mulut biar gak ceplas-ceplos. Karena aku kayak ngerasa ketika aku cerita, belum tentu ceritanya cuma sampai di dia doang. Takut ke oper-oper lagi. Walau emang bestie, tapi kan gak tahu ya gimana hasilnya. Ya intinya, aku sekarang kayak was-was banget. Terkadang aku pengen curhat, pengen cerita, pengen ngeluh, pengen ada yang merhatiin aja. Tapi kalau dipikir-pikir, gak ada orangnya. Jadi ya aku selalu diem, pendem, dan terus-terusan. Aku pengen cerita kisah cintaku. Jadi zaman SD tuh aku kan punya crush. Cinta monyet. Dari kelas 3 sampai atau kelas 4, orang yang aku suka itu satu kelas sama aku. Sering duduk bareng. Tapi pas SD tuh aku sering banget dibully. Dibully pun tetap masih suka. Nah, gak kerasa sampailah kenaikan SMP. Di SMP itu aku masih suka sama dia sampai kelas 9. Kelas 3. FYI, aku sama dia itu satu SMP, tapi beda kelas. Dia baru tahu aku suka dia itu kelas 7, semester 1 atau 2. Gara-gara teman aku. Teman aku itu ember banget. Masa iya dia teriak ke keras kalau aku suka sama dia. Terus semenjak itu, aku sama dia jadi musuhan. Dia sih yang ngejauh kayak gitu. Padahal dulu kita teman dekat. Walau aku sering dibully, tapi aku masih ngejar dia. Sampailah ke kelas 8. Pas di kelas 8, waktu itu ada Valentine. Pas Valentine itu, aku sengaja bawa coklat lebih. Aku pengen ngasih dia, karena aku, tapi aku gak berani. Jadi aku sosokan lah ngode ke sahabat aku untuk ngasihin coklatnya ke dia. Terus kalau gak salah, bestie aku manggil temen, Mas Crush. Panggil temen-temennya cowok yang dia suka. Lewat temen-temennya, aku ngasih coklat. Dan temen-temennya crush ini heboh. Nah, lanjut. Dikasihlah coklatnya. Tapi aku dengar info dari temen-temen. Coklatnya gak dimakan. Kayaknya sama dia. Tapi dimakan sama temen-temennya. Kalau gak salah dia makan sedikit.
Lanjut ke kelas 9. Di kelas 9, aku akhirnya punya pacar. Pertama kali di hidup aku. Tapi itu cuma 2 harian atau 3 harian. Oke, lanjut after putus. Beberapa bulan kemudian, aku punya pacar. Bertahan sampai 3 bulan kayaknya. Terus punya pacar lagi. Orangnya nih aku gak kenal. Cuma dari sosmed. Intinya, dia tipe aku dan dia penipu. Penipu gimana? Jadi dia tuh pakai foto orang gitulah buat nyamar. Katanya dari Jakarta Utara. Nah, aku tuh ketemulah gitu di IG dan orang aslinya, dan aku nge-DM dia. Terus aku tanya-tanya lah tentang si orang yang nipu nih. Ternyata itu bukan dia. Ya pokoknya itu putus juga bertahan lama sih, lumayan. Wow. Lanjut ada lagi nih. Tapi aku pas habis putus dari penipu ini, lanjut pacaran sama kakak kelas SMP. Itu bertahan sebentar. Aku gabut. Soalnya baru putus. FYI, itu semua tahun 2020. Mantan terakhir ini sekitar Agustus 2020. Setelah sama yang itu, karena aku sering disakitin cowok, aku memastikan gak mau suka-sukaan sama cowok. Bukan berarti aku suka sama cewek ya. Terus aku gak mau pacar-pacaran lagi sama sebelum 17 tahun. Dan ya, lagi beberapa hari aku 17 tahun, dan aku gak suka sama siapa-siapa, dan aku gak punya pacar, gak pernah deket sama siapapun dari 2020 itu. Aku ngerasa bangga sama diri aku. Bener ya, kalau ucapan adalah doa. Aku ngomong gitu ke teman-teman aku dan ke sahabat-sahabat aku juga. Selama itu aku jadi ilfilan sama cowok. Gak bisa ngerasain suka, kayak males. Udah ngerasa nyaman sama diri sendiri. Ngelihat teman-teman aku yang sibuk sama cinta-cintaan, aku tuh sibuk sama otak dan dompetku. Terus semenjak kapan aku ngerasa aku kayak suka sama orang tapi beda. Kayak misalnya pas aku di sekolah, aku suka sama si A. Terus pas di tempat lain, aku suka sama si B. Intinya gak suka yang benar-benar suka lah. Tergantung mata memandang. Tapi sekalinya aku suka sama orang, pasti punya cewek. Oh iya, pas bulan Februari, kemarin aku sempat suka sama cowok. Terus cowoknya tuh sempat ngajak lari bareng. Tapi entah gimana, kayaknya dia tahu aku suka dia. Dia terus punya pacar. Intinya, 2 atau 3 hari sebelum punya pacar, aku ngajak lari bareng. Tahu-taunya sebelum lari, udah punya pacar. Udah deh, capek. Sekarang aku gak mau berhubungan tentang cowok, apalagi suka yang benar-benar suka. Kayak udah tahu endingnya pasti sama. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita lagi, tapi ini udah banyak banget. Oke, itu cerita dari Tasya, Putu Ayu Tasya Maharani yang random. Halo Tasya, sebelumnya salam kenal. Putu Ayu Tasya Maharani yang biasa dipanggil Tasya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk cerita yang panjang banget ini, dan memang bener random. Cuma gak apa-apa, aku suka bacanya. Dan tadi ada beberapa poin yang menurut aku emang aku juga pernah merasakan hal seperti itu. Dan mungkin teman-teman di rumah pun, dimanapun kalian berada, juga pasti pernah ngerasain. Dimana hal kayak kamu punya teman banyak, tapi rasanya itu kamu kayak bisa nyimpen semuanya sendiri. Kayak misalkan kamu lagi galau, lagi sedih. Biasanya orang-orang sedih itu kan cerita ke teman terdekatnya, orang tua atau ya siapapun itulah. Tapi aku juga pernah ngerasain kayak gitu, dan gimana kayak aku udah ngerasa kayaknya aku bisa deh pendem ini. Ya, it's okay. Tapi yang mau aku tekenin, maksudnya aku saranin, it's okay untuk pendem itu semua. Entah itu kegalauan kamu, atau entah kamu ngerasa kayak lagi down. Selagi kamu bisa handle itu dan gak menyakiti dirimu sendiri, itu gak apa-apa. Cuman, apa yang dipendem itu terus-terusan, ibaratnya kayak gunung berapi. Jadi, kalau kamu pendem terus,
Jadi lavanya di bawah itu tuh kayak udah mengumpul banget. Tapi nanti ketika kamu udah capek banget dipendem, nanti kamu bisa stres sendiri dan malah bisa nyakitin diri kamu sendiri. Jadi saran aku adalah ketika kamu, ya gak ada salahnya untuk cerita sama temen, meskipun kayak kamu ngerasa gak enak sama temen ini, apakah dia mau dengerin cerita aku atau enggak. Apa kamu takut ngerasa kayak, kayaknya aku udah sering banget cerita ke dia dan takutnya dia udah bosan sama cerita aku. Cuma aku merasa kayak namanya sahabat, kayaknya gak akan pernah capek untuk dengerin apa curhatan kamu deh. Mau lagi kamu lagi down atau happy. Jadi ya, it's okay buat cerita. Dan it's okay buat mendem kalau misalkan itu gak menyakiti kamu. Nah, untuk yang kedua, kamu ada problem di percintaan mungkin karena kamu udah pernah ngerasain kayak disakitin banyak cowok, ditipu lah sampai 3 bulan. Mungkin teman-teman di rumah atau teman-teman dimanapun juga pernah ngerasain hal seperti Tasya, yang kayak udah capek banget sama apa buat nyari pacar gitu. Dan aku pun juga pernah merasakan seperti itu. Dan emang sebenarnya nggak salah, jomblo itu tuh, kamu ngejomblo itu emang kadang sedih kayak ngelihat teman-teman kamu punya pacar, orang lain tuh punya pacar. Cuman selagi kamu bisa happy dengan diri kamu sendiri dan kamu bisa happy dengan teman-teman kamu, ya nggak masalah. Jadi tanpa pacar pun kamu juga udah happy, tuh udah keren. Kamu bisa ngabisin waktu sama keluarga, sama teman-teman tanpa harus mikirin pacar. Dan jomblo itu juga asik kok. Cuman emang kadang ngelihat teman atau sahabat punya pacar tuh kadang kita emang agak rasa kayak ih kok mereka kayak so sweet banget. Ya wajar lah, hal-hal kayak gitu tuh pasti timbul buat para jomblo-jomblo. Cuma ya itu resikonya menurut aku. Gak perlu dibetein sampai kamu nyakitin diri kamu. Itu pilihan kamu dan have fun lah dengan itu. Jadi saran dari aku sih, kalau kamu misalkan nyari jodoh, nyari cowok, ibaratnya nyari pacar, kalau menurut aku sih, ini prinsip yang aku tanamin di diri aku ya. Jadi aku itu gak pernah namanya nyari yang bener-bener nyari banget itu. Mungkin nyari pernah, cuman kayak ketika kita cari nih, kita udah coba cari nih, ternyata mungkin dia gak cocok sama kita. Dua kali mencari lagi, ternyata gak cocok lagi. Berarti stop trying. Maksudnya stop mencari. Karena aku percaya jodoh itu atau pacar itu, orang yang terbaik itu pasti akan datang sendirinya buat kita. Entah kapanpun itu. Di saat mereka datang, di saat dia datang, nah kamu harus buka hati. Kadang ada, kita gak tahu juga sih kadang. Namanya jodoh kan udah diatur kan sama Tuhan. Jadi menurut aku, enjoy aja dengan hidup yang sekarang. Gak pacaran juga gak masalah. Yang penting kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan aja sekarang. Ya, kita sama-sama jomblo. Jadi aku tahu kamu dan aku tahu kamu juga pasti ya tahu lah rasanya jadi jomblo gimana. Have fun, enjoy. Hidup kamu yang lagi kamu lakuin sekarang, kerjaan sekarang, kamu lagi kerja ya fokus dengan kerjaan kamu. Kamu lagi kuliah ya fokus dengan kuliah kamu, sekolah fokus dengan sekolah kamu. Apapun itu yang membuat kamu bahagia, lakuin. Intinya cari kebahagiaan itu. Tanpa punya pacar pun aku yakin kamu bisa bahagia. Karena aku pun juga bahagia dengan seperti itu. Tetap cari hal yang positif. Jangan pernah nyakitin diri kamu. Karena aku yakin jodoh itu akan datang sendirinya nanti. Oke, jadi kali ini gue ditemenin sama Azel dalam proses pembuatan lagunya. Dan Azel ini kemarin baru aja rilis lagu Hari Raya, yang bisa kalian dengerin di Spotify, Hari Raya Azel Dinangga. Dan kita persembahkan lagu ini buat kalian semua, khususnya buat yang tadi cerita ya. Yes. Let's go. 2, 3. Mungkin benar rasa itu tak mungkin terulang, merasakan getarannya lagi. Bila memang cinta tak bisa bersatu, siapa yang harus menjauh? Apakah dia?
semoga lagu tadi bisa menginspirasi kalian semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Betul. Dan semangat selalu untuk yang masih belum percaya cinta. Semoga suatu saat nanti cinta itu akan datang dan kalian bisa bahagia nantinya. Amin. Terima kasih.